saudara Sugiono, saya harus punya kader-kader muda. Nanti suatu saat akan mengganti kami-kami ini. Beliau sudah ikut saya kira mungkin 20 tahun. 21 tahun. Dari masih remaja sampai sekarang. Wakil Ketua Umum. Jadi sama saya sedang siapkan anak-anak muda di mana-mana di Jawa Timur, di daerah dapil-dapil lain untuk meneruskan. Kita ingin orang yang pintar tapi hatinya baik. Beliau lulusan terbaik dari SMA Taruna Nusantara. Salah satu yang terbaik, kemudian saya pilih karena selalu saya waktu itu kirim ke Amerika. Di Amerika ikut akademi militer di Amerika, Norwich. Di situ lulus terbaik juga. Saking terbaiknya ditawarkan warga negara Amerika. Bayangkan. Tapi beliau tidak. Saya anak Indonesia, saya kembali mengabdi di Indonesia. Beliau masuk TNI, di Kopassus, sampai pangkat letnan. Habis itu, saya hanya nakal. Saya bilang, sudahlah, saya khawatir waktu itu, ya kan? Anak-anak muda yang pintar-pintar nanti nggak akan dimanfaatkan dengan baik. Jadi, saya minta, berani nggak kamu keluar? Kok ikut saya? Kita berjuang di masyarakat sipil. Kita membangun partai. Kita minta mandat dari rakyat. Kita berjuang untuk perbaiki negara melalui jalur demokrasi. Beliau tanpa ragu-ragu keluar dari tentara, gabung dengan saya. Senior-senior saya bersama saya, kita membuka jalan bagi anak-anak muda.